Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review dompet LV. Dompet LV ini siapa yang tahu yang mana asli, yang mana palsu? Kalau kita lihat sepintas, kita nggak bisa bedakan dia yang mana asli, yang mana palsu, karena kualitasnya sangat mirip, mirror sekali. Dari cara printing dan segala macam itu bisa dimanipulasi. Akan tetapi mereka nggak bisa menggunakan bahan yang lebih bagus karena harganya itu nggak masuk. Jadi harganya memang ya disesuaikan dengan yang dibuat. Jadi kalau yang mau yang imitasi seperti ini yang asli. Jadi dia bahannya dia ini dia lebih lentur ya, lebih fleksibel dibandingkan yang ini. Ini lebih kaku dia. Nah di sini LV-nya ngumpet. Di sini LV-nya terong banget. Jadi ini variasinya ya, comparison-nya. Yang kedua, untuk memakai kartu kredit, kita kalau masukinnya dia lebih gampang ya. Lebih gampang untuk kita masukin kartu kredit. Kalau yang ini dia agak seret nih. Tuh. Agak susah dimasukinnya. Ya, apa maksudnya dia kurang detail. Jadi dia agak seret nih. Udah masukannya ya. Pas masukannya dia lebih keras. Oke, terus ini dia lebih lentur, bahannya juga beda ya, beda bahan aja sih. Kalau printannya mirip-mirip, paling beda di bahannya aja karena aja harganya jauh banget lebih mahal yang ori sama yang KW-KW-an ya. Jadi ini ada perbedaannya kalau di mata aja kita nggak bisa tahu, masih nggak bisa bedakan yang mana asli mana palsu karena dia udah detail banget bikinnya. Dan modelnya ada juga di toko gitu loh. Jadi yang kita bisa bedakan itu hanya pada saat kita pegang dia lebih halus. Kalau mungkin di kemudian hari dia bisa buat lagi yang lebih halus. Maka jadi kembali ke kita ya, ini kualitasnya lebih bagus, lebih enak masukinnya. Dan dia lebih tipis, ini lebih tebal nih. Ya, jadi bahannya tipis dan kuat. Sedangkan ini tebal. Dan mungkin yang kalau yang ini bisa dipakai sampai 20 tahun. Kalau ini bisa pakai berapa tahun aja. Jadi beda kualitas aja sih. Sama ketebalannya. Kalau orang lihat sih nggak dipegang, nggak ketahuan. Jadi kembali ke kita, apakah kita mau pakai yang asli atau yang palsu. Kalau kita lebih suka pakai yang asli, yang kita beli asli sesuai dengan dompet kita. Kalau kita punya duitnya belum kurang dan kita mau gaya-gayaan, kita bisa beli yang palsu dulu. Oke. Kalau yang model ini, modelnya simple sih ya. Bedanya persis sama tuh, nggak bisa kebedaan, nggak bisa kelihatan karena dia ngeprintnya udah bagus banget juga. Ini udah bagus banget ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Roratech mengenai perbandingan dari dompet LV yang asli dan dompet LV yang KW atau mirror ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar dompet LV ini. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol merahnya itu biar Anda mendapat video-video kami terbaru berikutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.